Tinggal masuk. Mau jadi pakai itunya. Klaim. Penyaluran minyak goreng yang semula ditujukan kepada para pedagang sembako agar dapat menyalurkan minyak goreng curah tersebut kepada masyarakat, tidak seluruhnya dilakukan. Sedikitnya, terdapat 2 pedagang yang bukan berjualan sembako, turut mengikuti gelaran pendistribusian minyak curah itu. Dari minyak. Susahan, apalagi ya dagangannya ini, gorengan. Ah, goreng aja itu. Memang butuhnya minyak itu. Pasti, pasti menggunakan minyak sebagai pekerjaan itu, Pak, ya. Nah, yang biasa hitungannya 200 buat untung, sekarang udah buat modal hitungannya buat minyaknya. Kalau minyak kemasan. Iya. Tapi kalau minyak goreng curah ini mendingan lah di sini hitungannya. Ke modal hitungannya agak ringanan. Tapi enggak terbantu. Ambil berapa jerigen, Pak, hari ini? 20. 20 jerigen ya, Pak. Dengan harga 14.000 itu per kilo ya, per liter. 15.500. Oke. Nah, Pak, pengennya gimana nih ke depan nih, Pak? Masih pengen, Pak Yusuf, pemerintah ada yang terus kayak gini, ada biar bisa bantu masyarakat, pedagang juga, gimana nih, Pak? Ya, seterusnya ya pingin hitungannya minyak ini bersubsidi terus hitungannya. Biar bisa bantu juga, Pak, ya? Iya. Dipakai buat goreng kacang itu, Pak, ya? Goreng-gorengan, ya? Enggak digeteng lagi, enggak ini. Karena tiap hari 20 liter habisnya. Oh, penggunaan tiap hari? Kadang-kadang 25 liter. Untuk ngegoreng doang? Apa sih ngegoreng apa? Kacang. Kacang? Kacang tanah. Oh, kacang tanah, siap-siap. Oke, Pak Yusuf, kalau begitu. Ada yang mau sampein nih, Pak, buat pemerintah nih? Udah bikin minyak subsidi begini dari pemerintah nih. Terima kasih aja ada subsidi minyak murah begini. Oke, okay, Pak Yusuf. Pemerintah. Oke, okay, Pak Yusuf. Terima kasih banyak, Pak Yusuf, ya. Harga belinya? Per liter. Per kilo itu. Per kilo. Oke. Okay. Oh, kalau yang ini berapa sih, Bu? Tahu berapa ini? Katanya 13 itu berapa ya? 15. Ini berapa? 16. 15 setengah. Per kilo. 15 setengah. Ibu beli berapa ton? Enggak sampai tontonan. Oh, enggak sampai tontonan. Aduh, berapa jerigen doang dapatnya? Sejerigen kan? Sejerigen kan 14 kilo. Enggak, 16. 16 kilo. Beli berapa jerigen? Oh, ibu sendiri beli. Enggak tahu dapatnya berapa belum. Ah, emang enggak bisa harus sudah didata. 21. 21 jerigen. Oh, enggak data 21 jerigen. Berapa, Bu, habisnya berarti? Apanya? Duitnya. Duitnya. Ya enggak tahu, belum di total aja sendiri. belum bayar. Mulai daftarnya kapan? Belum bayar kemarin. Kemarin pagi, siang, sore? Itu siang. Kira-kira bisa buat berapa hari, Bu? Ya enggak tentu jari-jari. Namanya dagang mah. Kalau honor umumnya satu jerigen berapa goreng, hari? Buat goreng, kita mau buat goreng kacang sama itu. Oh, mau tapi mau dijual lagi kan, Bu? Iya, kacangnya. Kan sehari kan habis itu kalau gorengnya aja. 2 jerigen. Tapi Ibu Ibu pedagang pasar. Pedagang kacang. Pedagang. Oh, pedagang minyak goreng. Sama sembako. Minyak sama sembako. Udah ya. Tapi